Umum mengetahui Mahkamah Session membenarkan Puteri Sarah untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap isteri kedua pengarah Shamsul Yusof, Ira Kaza, bersama bapa dan kakaknya. Terbaru, perkongsian Puteri Sarah menjadi perhatian apabila memuat naik posting rakannya mendakwa Shamsul telah melantik peguam untuk isteri keduanya. Difahamkan, Amy yang juga dipercayai pengurus Puteri Sarah beranggapan bahawa tindakan Shamsul itu bukanlah jalan yang terbaik bagi menyelesaikan masalah yang berlaku. Aduhai, boleh-boleh dilantik peguam untuk backup isteri kedua daripada masuk penjara. Macam Megatron lawan Optimus Prime. Sedihlah, kalau nak betulkan bukan cara gini bro. Ni memang luncai dengan labu, tulip. Bagaimanapun, dia meluahkan rasa syukur kerana mungkin salah satu doa Puteri Sarah diperkenankan untuk memberi petunjuk yang sebenar. Tapi alhamdulillah, mungkin salah satu doa Sarah untuk diberikan petunjuk yang sebenar itu terjawab. Sekarang kami tahu dah di mana pendirian kamu, Shamsul. Betullah bila mak seni cakap kiblat pun dah bertukar ke arah sana. Tulisnya, terdahulu, Ira, kakaknya Yasmin dan bapanya Kazaruddin Saisi perlu menjawab kepada mahkamah berhubung tindakan mengingkari perintah injusi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Julai tahun lalu. Bangun pagi, gosok-gosok ayun-ayun ke alamak. Gosip terkini. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan artikel berkenaan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, tapi jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.